Ese menekete bele bele. Joss. Itu artinya teman-teman, kita bakal bermain lagi dengan game trolling. Gila bang, trolling mulu hari ini. Jadi gini teman-teman, sembari menunggu update, jadi saya bakal bikin gameplay yang lucu, kocak, dan seru pastinya. Dan kali ini kita bakal menggunakan Prita dengan build seperti ini. Nah ini dia buildnya teman-teman. Jadi full of holy of holies. Jadi intinya pengennya sekali bajuka itu langsung hilang kalau orang. Ya. Jadi setelah ini item jadi semua, item satu ini kita bakal ganti dengan holy of holies juga. Dan item ini yang terakhir kita ganti dengan boomstick. Nah itu kalau sempat ya, soalnya itu membutuhkan waktunya sangat lama sekali. Karena itu butuh sekitar 16.000 koin, 17.000 koin. Jadi gimana ya, kita langsung lihat aja lah gimana aksinya si lontong goreng bumbu ayam tempe tak bertulang ini melakukan aksinya. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah mulai. Jadi di sini kita menggunakan Prita si naga yang super indah sekali ya, si cicak terbang. Jadi kalian masih ingat gak sejarahnya AoV? Banyak banget yang sudah lupa ya. Jadi cicak terbang ini adalah suami pertama dari Prita. Tara. Dia kabur meninggalkan Tara dengan naganya. Lalu Tara menikah lagi dengan Gerak, gitu ya ceritanya. Cerita orang goblok ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang tertarik kalau gue menceritakan cerita sebenarnya tentang AoV ini. Kalau ada, gue mungkin bakal bikin cerita nanti ya, episode cerita ya. Dan kita bakal main game horror mulai kapan ya? Mulai besok atau lusa gitu ya. Jadi kalian harus bersabar teman-teman. Jadi di sini kita bakal ngefarm seperti biasa. Kita dapat 2 lane, lumayan, gak ada yang jagain gitu ya. Maksudnya kayak apa itu? Oke. Dia mau mencuri tapi gak berhasil. Dasar. Gak diajarin apa ya, mencuri itu tidak baik untuk kesehatan nusa dan bangsa. Up, diam di tempat gerak. Oh, nih makan tuh. Apa? Udah hebat di sini. Ini wilayah kekuasaan Prita ini. Main apa bang? Berisik banget lo, main biasa aja. Boom, ya. Ini kita ini bajuka in the house yo. Kita sembunyi lagi ke sama gitu ya. Kita fokus pakai skill satu ya teman-teman. Bikin musuhnya jadi ternganga-nganga. Sini, bajuka in the house yo. Boom, sakit gak tuh nih? Pucet kau apa? Sini, lawan, pukul. Pukul, oh dia ada buff merah ya, pantes. Oke, kita kasih lagi. Pulang. Song banget sih, lubang nyantai aja mainnya. Ah, gue usah sombong-sombong kali lah. Ah, main gitu doang, lawan pemula doang. Teman kita rusuh banget itu ya di bawah ya. Gue kagak tahu apa yang terjadi dan gue kagak peduli. Jadi kita main nyantai aja di sini ya. Nyantai banget. Kita, oh jadi ini chatnya udah gue tutup teman-teman. Udah gue buka ya. Jadi supaya seru aja teman-teman. Op. Wah teman gue mati semua. Biar seru teman-teman. Kalau teman gue gak mati gak seru teman-teman. Jadi ini baik banget untuk untuk kesejahteraan nusa dan bangsa. Ampun DJ. Jangan disodok. Kurang ajar itu orang. Awas lo. Gue udah level 4 penuh lagi HP gue. Santai lo. Op dari situ. Gue ngeliat sini. Gue bajuka dari sini ya. Cincong. Gak sempat duar ya, gue gak tau timingnya. 2 detik lama juga rupanya. Cincong wan, bapak lu monyet. Artinya bang, lu jangan ngomong orang tua dong bang. Lu ngajar gak bener lu. Lu gak punya etika lo. Ya kalau teman-teman merasa gitu, kalian bisa nonton channel edukasi gitu ya. Jadi mohon maaf ya. Gitu. Ngomong apa sih lu ngehe? Ngehe itu artinya apa sih? Ngehe artinya ngehe ya. Tapi E-nya itu Batak kali. Ngehe. Jadi hacker itu kalau orang Batak bilangnya hacker. Itu hacker gitu teman-teman. Jadi bahasa gua gak ada yang kasar ya. Kalau kasar itu kertas pasir kasar. Mana ini musuhnya? Jangan ganggu teman-teman gua lu, hei. Waduh, Mak Erot nih. Sini, Mak. Gua tolongin, Mak. Sini. Lompat aja lah kau sana, pergi. Aduh, datang. Ampun juga. Wah, gila, hampir pijak palaku nih. Wah, gila nih, 05, cu. Jangan cu ya, ada yang bilang cu, gak boleh. Pal cu itu maksudnya suka atau cucu. Tapi orang-orang gak suka dengan kata-kata seperti itu. Gue juga bingung gitu loh. Ya, oke, kita bajuka dari sini. Bantu, dapat. Oh, hero, bukan. Abisannya. Oke, okay, nice. Gila, hoki banget gua. Tenya. Aduh, gak mati, cuk. Aduh. Ampun. Mana? Maerot, bantuin, cuk. Maerot, Pukul. Oke, hajar terus. Kok malah kabur, Otak kau mana, otak? Wah, gila, otaknya di mana itu, coy? Wah, perlu diragukan itu, coy. Otaknya
kejar. Wah gila, bisa gerak-gerak di tempat gitu ya nakrotnya. Mantep, rancak bano. Gitu ya cara pakai nakrot yang bener ya. Kliknya ke lantai coy. Up up up. Oh, I'm so sorry buddy. Gak bisa gua selamatkan, bro. Mohon maaf lahir dan batin ya. Jadi nakrotnya kebanyakan ngepur ini. Gua jadi curiga nih. Ini ada teori konspirasi kalau ya nakrotnya ini sebenarnya pemain musuh yang main 2 ID nih. Dia main di timnya dia dan di timnya gua. Oke, kita bunuh buff biru dulu kalau gitu. Masa tadi rasnya itu enggak dibunuh sama dia? Dia kayak ntar gua pura-pura pukul lu ya. Lu kabur ya. Gua ngeliat itu ada teori-teori kayak gitu, teman-teman. Wah, ini rasnya sama nakrotnya ini temenan ini. Gua gak bakal nolongin nakrotnya. Mampus lu, mati lu. Mati lu, mati enggak lu? Ye! Dasar bocah lu, Bang. Ya, gua kan main cuma buat senang-senang. Kalau main buat terus ya, ya jadi kerjaan gitu lo ya. Jadi gua bakalan coba bajuka lagi. Kita jangan maju-maju, teman-teman. Karena juga itu serem banget. Dia bisa nginjak kepala kita seperti nginjak sampah gitu ya. Kita coba bajuka. Nih, ada orang enggak di situ? Nah, boom. Gak ada ya? Oh, gak ada kayaknya. Jadi kita bisa coba dev lagi, teman-teman. Ada juga di sini teman kita matilah. Tolong, tolong, tolong. Ayo, ayo, hajar, hajar, hajar. Gua ada skill 3 nih. Oh, gak bisa, gak bisa. Biar si jenisnya mati sendiri. Gua mau bodo amat. Skill 3. Skill 2, Janis. Maafkan saya, Janis. Semoga kamu diterima di sisinya. Kacau ini. Ayo, ayo, nakrot, nakrot. Tunjukkan kamu tuh gak spionase gitu loh. Nakrot gak beli boots ya, hebat dia ya. Mungkin dia bikin meta baru ya. Mungkin dulu ada yang pernah lihat, ada orang yang memang ada, teman-teman ya. Tapi bukan berarti kamu harus menirunya gitu loh. Yang main gak pakai boots itu, enak aja dia mau sembunyi terus nge-stun gua. Gak boleh, gak boleh. Musuhnya ambil abisal, gak peduli lah gua. Kita farm aja, pakai skill 1. Cing 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 cing. Dures ya, akhirnya timing gua tepat juga. Dur gitu ya. Jadi kita bakalan nge-farm lagi di sini. Ada yang minta menyerah, kurang ajar. Ini 405 ya? Seru juga. Telat anjay. Ah, kampret. Kurang ajar musuhnya. Jadi kita bakalan coba defend lagi. Ini 405 jadinya, teman-teman. Gua gak tahu bisa menang atau enggak. Kita mainnya have fun aja ya. Jangan terlalu... Oh, dia reconnect. Untung saja, untung aja. Di sini kita udah kaya banget ya. Gua bisa yakin. Karena gua tadi mutar tengah, atas, tengah, atas. Ya, teman gua lagi war. Kita bantuin gitu ya. Apakah mereka menang? Gua bajuka. Tembaklah coy, tembak, tembak cu, lari si kon apa? Kontradiktif. Kontraktor. Disinya sangat gitu ya. Lu jangan ngomong kotor di sini. Lu udah mulai kon-konan lu. Kon itu kan artinya kamu ya kalau bahasa Surabaya. Jangan kabur kon gitu ya. Gak ada imbuhannya. Imbuhan apa? Imbuhan yang lain gitu loh ya. Ups, aduh, ngejek ya. Jadi kalian jangan ikut-ikut ya. Kata-kata seperti itu tidak mendidik gitu ya. Ya, ya, itu gak mendidik sama sekali. Jadi kalau saran saya sih, jangan ikuti kata itu ya. Itu benar-benar gak beredukasi orang yang berkata-kata seperti itu tuh. Seperti rumput yang tak diayomi gitu loh. Ayomi. Jadi quote of the day hari ini adalah, gue bakal menjelaskan kalian satu hal ya. Yaitu, gue bingung mau quote of the day apa ya. Tunggu, gue belum dapat sesuatu yang bisa menjadi pencerahan buat gue. Oke, kita bajuka aja. Ciong. Gue lihat jukanya di tengah, teman-teman. Makanya gue berani maju. Tapi abis ini gue gak maju lagi. Karena mereka bisa muncul kapan aja. Bukanya udah hilang lagi tuh. Kalau dia ke bawah mati gue. Kalau dia ke atas ya gak apa-apa gitu. Kita jaga tengah aja. Kayaknya kita kalah dari juka doang. Oke, jukanya ke atas, teman kita pasti mati ya. Ya udah kita jaga tengah aja. Gila banget ini mainnya, kampret gua ya. Wah, parah ini. Menang enggak nih? Waduh teman kita ini ya. Untung aja cuma mati 3 ya. Untung enggak mati 4. Enggak apa-apa lah ya. Mereka suka menyumbangkan sedikit uang supaya permainan lebih seru. Itu gua berpikir secara positif ini. Tim gua sebenarnya ngepur. Ngepur ya. Udah lama gua enggak ngomong ngepur. Jadi gue berada di tim yang suka ngepur. Jadi tenang aja teman-teman, kita masih ada harapan untuk menang. Holy of Holies pertama sudah jadi, artinya damage kita bakal gede banget. Tambah 400 teman-teman. Gila 2000 coy. Buset, dan ntar berapa damage-nya? Bisa tembus 5000 nggak ya? Saya berharap sih sampai boomstick saya jadi teman-teman. Jadi kita sengaja bikin lama aja permainannya. Jadi kita bakal lihat efeknya Prita dengan full Holy of Holies, boomstick, dan satu Hikadiedem. Kayaknya sekali bajoka bisa mati si Ras. Harusnya ya, tapi saya nggak tahu. Kecuali dia bikin item magic defense, jadi kita butuh Staff of Nuul. Nah, op, ada ras yang
sosokan. Oh, gak mati. Juga. Dum, matiin. Aduh, telat gue. Mending gue lepas dia. Ya sudahlah, gak apa-apa lah teman-teman. Oh, ada Valheim nyasar. Gue gak juga saya penuh aja. Dur, mampus lo. Masuk neraka langsung lo. Ini, ten. Gue baju kali lagi teman-teman. Cincong. Dong. Ampun nih aku. Gue skill 3. Gue skill 2 dulu. Gue gak keluar-keluar. Anjir, ih. Oke, untung aja keluar. Mati lo air dulu. Apa lo? Pertentengan. Aduh, dong, ngelag kali. Apa lo? One hit. Mati. Itu ada ten sembunyi. Nyaris. Untung ada creep. Oh my god. Dirinya kayak ada film-film ini. Wah, gila-gila keren banget peretanya nih. Wah. Seperti tai yang bergoyang. Seperti itulah hidup gua. Hidup lo. Maksudnya hidupnya si preta ya. Lihat tuh sayapnya goyang-goyang terus. Ciu. Kenapa itu naga gak pernah terbangnya tinggi ya? Mungkin gua tahu dia kena penyakit, teman-teman. Penyakit diabetes. Apa hubungannya coba? Diabetes. Mantap. Jadi gua bakal apa ya istilahnya ya, melama-lamakan permainan lah ya dengan tim gue. Dan gue yakin di late game itu mereka gak bakal mungkin bisa maju dengan kondisi seperti ini. Yang bisa ngekill gue cuma 2 hero, Irene dan Yuka. Gue harus berhati-hati dengan 2 hero itu teman-teman. Kita harus sembunyi-sembunyi menggeliat mundur. Jangan partentengan di sini, mundur. Gue skill 3 aja. Oke, Yukanya masih mengejar. Waduh mati teman kita, hancur lah. Waduh, hati-hati. Sekarat cuk. Makan nih. Gue berubah. Enak aja mau kemana lu, huh? Mati lu, mampus lu. Gila, Excalibur semua skill 3 keluar. Cuma demi satu panda. Waduh, narik mati. Kita bajuk aja kah? Enggak usah lah, huh? Mampus lu. Ini benar-benar keren banget ini kita mainnya. Combat is real, man. Dari 05, coy. Jadi, bantuin Airi. Janis. Hajar terus. Gila, Janisnya pro. Pro banget si Wisu ini. Su Hendra namanya. Mantep, bro. Thank you ya, bro. Akhirnya kamu bisa membuat saya menjadi merasakan aura-aura kemenangan, teman-teman. Oh my god. Kita bisa bajuka di sini. Apa lo? Aduh kok didorong, cuk. Aduh nyantai, coy. Coy sini, coy. Gua bajuka lagi. Gedebum, double bajuka. 2200, bro. Gila enggak tuh? Sampai ke tulang-tulang itu. Gila ya. Gila, bro. Waduh, rasnya partentengan, sok-sokan. Sini. Ini wilayah kekuasaan Preta ini. Jadi ini teman-teman gue ini pada ngejek ini nih. Pada lama-lama ini nih. Ya, ini peritanya pro ini ya. Gitu ya. Makasih ya bro, gue diuji-uji. Diri sendiri sampah. Jadi code of the day hari ini adalah janganlah memuji diri sendirimu sampai orang lain memujimu ya. Gitu ya. Tahu kenapa? Karena menurut kalian tuh baik. Menurut orang lain belum tentu kalian baik, tahu ya. Gitu ya. Jadi orang jangan sok-sok pertentangan memuji diri sendiri. Lu ngatain diri sendiri bang. Ini main apa ini? Cuy, itu juga lagi perang sama Yon, bantuin coy, kasihan loh itu. Harga dirinya terinjak-injak loh itu. Bukan ya, juga emang suka injak orang. Nih apa loh, ha? Tembak Yon. Berikan segenap jiwa dan raga. Doom, agak kena. Aduh, bahaya ini. Ini martabat gua nih terbengkalai ini. Martabat terbengkalai ya? Hebat kali bahasa kau, makin lama makin hebat aja kau. Wah, jago nih, filsuf. Op, kita baju kah? Lag banget gue. Ada ten di belakang. Untung gak kedorong. Mati dia. One hit. Tolong. Ini war apa ini? Gue sambil nyanyi, cuk. Oke, one hit. Bam. Aduh, mati. Gue lepasnya terlalu cepat, teman-teman ya. Tapi mati juga. Mana ini? Mana? Mau mana, coy? Kejar, coy. Coy, tim gue mana ini? Jim. Kacau ini tim gue nih, ah. Mati ini tuh coy, kejar. Alamak, gak keren kali ini kok bajuka mati, semoga valennya. Gedebum, mati. Kalian coy, wah payah kalian nih. Wah, takut kali. Ada backingan padahal ini. Wah, payah. Tim gua kayak, gue gak percaya. Ini pritanya goblok. Enak aja gue diketin goblok nih, mampus lihat nih. Boom, mati langsung. Itu karena siapa itu? Kalian aja mati, gue gak mau. Dadah. Tolong, janganlah. Bercanda doang lah. Janganlah, tolonglah. Gue cuma tadi iseng doang. Ya. Makasih bro. Janganlah. Ih, gila ini. Tolong. Wah, kurang ajar. Diketawain aku sama Yunnya. Woke aja gaming, kampret kau. Wah, gue dikejar-kejar sama setan tadi. Gila, serem kali. Waduh. Lebih serem dari film horor, cuk. Nyaris ini, tangan gue sampai bergetar-getar ini.
kayak itu. Apa itu bang? Geter-geter. Kayak cinta ya. Kita bakal dev lagi teman-teman di sini ya. Jangan takut. Kenapa? Karena kita adalah ahli bajoka. Tu preta work-work jadi masuk TV nih. Gua kayaknya gua nanti mati pula dia. Gue mau asosiasi sih sama Kompak TV, sama RCTI, sama apa namanya? NetTV. Masuk TV ya katanya. KW, ya gua KW coy. Tahu ionya pinter. Yang lain ini sok-sok berspekulasi. Kita bantuin coy. Keras sekali tenya ini. Wah, pakai obat kuat dia nih. Bahaya nih. Pas pakai klinik-klinik yang di pinggir jalan itu, nomor teleponnya banyak kali itu. Gila. Jukanya belakang, cuk. Jukanya, cuk. Matiin, cuk. Jukanya, cuk. Waduh. Kita bantuin. Boris kill 3, bentar lagi. Oke, kita kasih. Nih, apa lo? Gede boom. Mampus gue. Hah? Kena shutdown. Temen gue yang kena shutdown. Gila gak tuh? Legendary in the house, yo. In the house, yo. Kita coba lempar baju kak lagi. Sini, manji juga. Oh, in the house, yo, kamu. 3000 tembus, coy. Buset dah, ini benar-benar hero yang amazing banget ya. Dengan build seperti ini benar-benar build trolling doang. Kita bakal bunuh ini. Boom. Lumayan buff biru teman-teman. Itu bakal ngurangin cooldown skill 3 kita yang lumayan banyak ya. Jadi itu bagus banget untuk kesehatan dan kesejahteraan rakyat kemufakatan yang perlu dipertimbangkan. Gitu ya. Seperti kuda Nil yang hamil gitu loh. Seperti itulah hidup manusia. Juga butuh kehamilan gitu loh. Supaya kelestarian lingkungan yang penting untuk rantai makanan. Maaf abis take SS dulu sama Aji Gaming. Gila berasa artis cok. Gue cok. Gila jadi dia tadi diem doang itu minta screenshot ya. Tapi emang selama itu tinggal pencet doang kan. Cek gitu ya. Oke lah. Gue berterima lah ya. Kita bakal baju kah. Kena gak tuh valenya? Kena 2600. Mampus gue. Mana valenya? Hilang. Valenya mana sih? Valenya weh. Mana valenya? Hilang temen-temen. Wah, ditelan bumi. Ini. Tenda lumayan nih, 700. Keras sekali ya, darahnya berapa itu, cuk? Kita baju kali gitu, teman-teman. Ceng-c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 eng
ya? Gue baca buka aja nih. Boom, mampus gue. Legendary. Oh, juga saya, juga dia. Aduh, bajukannya kacau lagi. Gue udah skill 3 teman-teman, bisa. Kejar sampai mati. Aduh, gak mati. Oh, mati rasnya. Ini nih, Airi in the house yo. Oh, tenya in the house yo. Yo. Ayo pukul terus sampai mati. Oke, mantap rancak bana. Keras sekali, bah. Waduh, gila gak kena. Overkuat ini. Wah, tenya kita ngejek itu. Kurang ajar, bukannya didorong, cuk. Wah, ngejek dia kayak, gue gak bantuin, lihat kalian bisa gak tolol. Oke, gak bisa, gue nyerah. Ayo, matiin. Aduh, nempel. Waduh, buset, dapet dinding pendek gitu ya. Mati pula tuh ya. Tapi gak mau terbang dia, kurang ajar emang naganya nih. Pengen kepecahkan palanya nih, naga tolol ini. Mana nih? Kita coba bajukan nih ya. Cicu, dor, 3200, lumayan. Aduh, lag. Anjir, FPS gue kenapa nih? Lag banget. Wih. Gila, tiba-tiba diem di pinggir apa? Perak kencing dia di pinggir tembok. Wah, FPS-nya bisa ngedrop gitu ya. Gila ya. Wah, minta ganti HP nih. Tolonglah ya, Razer pun tolonglah. Tolong, bapak kau itu tolong. Jadi kita bakal coba lagi ya. Kita bakal coba bajoka lagi setelah ini. Aduh, lag banget teman-teman. FPS gua ngedrop. Kalian bisa lihat FPS-nya tiba-tiba jadi 8 itu ya. Itu artinya itu apa namanya? HP kita bekerja dengan sangat keras sekali gitu loh. FPS-nya sampai ngedrop parah gitu. Parah. Di sini kita bakal nge-farm lagi. Ini udah 18 menit dan item hiki di item saya sudah ready. Wah, ini kayaknya bisa lah bikin sampai item terakhir ya. Itu bakal seru banget kayaknya. Gua gak bisa bayangin ya. Magic Demi gue bakal 2000-an. Kan 5 biji tuh Holy Follies. 4 biji lah 5 biji. 2000 tambah Boomstick 80%. 1600. Gila, kita baju kaya dari sini. Boom, kita skill 2. Ada yang mati. Gak tahu gimana caranya bisa mati. Gue skill 3 lagi. Kede boom. Berapa tuh damage-nya tuh? Matiin tuh. One hit tuh. Astaga naga. Ini aja nih, rasnya nih. Gue skill 3. Skill 2. Mampus loh. Mati loh. Ini wey. Sini wey. Cok, gak mati tuh, gue pecahin pala lo bro. Kalau gak mati gue pecahin pala lo. Wah, gak mati beneran. Sumpah. Gila itu. Wah, panahnya gak kena lagi, cerdas sekali. Ngepur ya bro. Ngepur dia teman-teman. Oke.
kayaknya Oji Gaming asli tuh. Gila, gue dikatain asli. Gila, emang gue barang jualan apa? Asli ada palsunya, kampret. Matiin nih. One hit. Oh my god, cerdas cermat dia ya. Pro. Oke, kita cicil-cicil ya rumahnya. Gak bakal hancur sih. Wah, mati nih Mita. Oke, mati jukanya. Gue baju kah? Cincong. Bor. Aduh, gak kena. Kalau mati tuh. Aduh, mati gue nih. Astaga naga. Dipijak pala aku, cuk. Kayaknya iya atau bukan. What the hell, man. Jukanya gak mati, coy. Waduh, pecah sih. Itu gue sih. Nol aja ya, pecah telur. Wah. Boleh juga nih musuhnya. Skill mantap sih. Ih, sok-sokan yonnya. Menghina gua. Makasih ya, bro. Gua dipuji. Skillnya mantap ya. Oke. Terima kasih, bro. Malah nih mainnya sambil bacot sih. Mainnya sambil bacot ya. Enak ya, seru ya mainnya bacot ya. Bacot-bacot lah, cupu. Biasanya respawn dia. Respawn kali ya. Hebat kali ya bahasa Inggrisnya. Respawn gitu. Karena saya bisa nutup ya. Nutup chat ya. Jadi saya gak balas dulu. Abis cek SS gue cek. Lu mau SS berapa kali, coy? Ngapain, coy? Mau SS, coy? Gak bakal ngaruh, coy. Ya Bang Tin ya. Tinnya lumayan lah. Bagus juga mainnya. Semuanya mainnya bagus sih. Ini gue cuman iseng-iseng aja. Kita pakai skill 2. Op. Airi, apa kabar skill 2? Oh, gak mati. Kita bad joke. Mana cukanya mati kau? Mampus lu. Mampus lu. 2 hit mati. Mana lagi? Main apa ini? Ayo maju. Ih. Dorong ha gitu. Stun apa kayak aduh nge-lag kali. Kurang ajar bisa patah-patah gitu. FPS-nya ngedrop, teman-teman. Ternyata damage-nya gak setinggi yang saya harapkan. Baru 3000. Saya kira bakal bisa lebih. Kita bikin satu lagi ya, Volley. Salah. Bego banget gue. Volley Volley ya. Siapa tahu damage-nya bisa 5000. Ya, setidaknya hampir 5000 lah. Kita coba juga lagi. Aduh, 1000 doang. Enak aja Airi. Bajukannya sakit kali. Bajukannya. Tennya. Gila armornya gede banget sih Airi itu. Makin banyak orang makin gede armor gitu ya. Sini kok. Sini. Wah, mati dia. Aduh, kasihan kalah. Ini kita bajuka. Bam, boom. 2800, bro. 2800. Gila nggak tuh? Neraka menunggumu nih. Waduh, one hit. Keras sekali. Gila, itu kayak lagi itu tuh. Lagi itu apa tuh? itu. Wah, gila ini damage kita. Boleh dicoba, teman-teman. Wait. Pertentengan valenya. Wait. Apa loh? Mati loh, ha? Gila, ini tim gua. Tim super ini. Tim juara turnamen ini. Gila nggak nih? Wah, gak bisa nge-push, teman-teman. Ada jukanya lagi. Kacau ini. Wah, bisa masak. Mati lagi kita. Mati jukanya. Gak bisa lah. Apa? Udah hebat di sini. Sini, dorong ke belakang. Ah, gak dapet, teman-teman. Jadi ini benar-benar gameplay yang seru banget. Seru banget. Kita comeback bisa dibilang ya. Skor kita jadi menang sekarang. Gue gak ngerti main apa. Gue cuma main Wajuka doang. Gue mau lihat di Wajukanya. Baru 3000-an. Gue gak berharap sekecil itu. Gue berharap lebih. Gue skill 3. Armor gue tebel banget ya. Jadi teman-teman, kalau meja di meja gede, armornya gede. Gila bonus. 900 doang kan Airi. Airinya tebel banget, cuk. Parah dia bikin meja defense. Oh my god, teman kita mati satu. Kita coba baju kali lagi. Tum, kita kurang ajar. Ih, sakit kali. Waduh, kacau ini teman-teman. Kena comeback ini kita nih. Kebanyakan main-main ini. Cupu kali lah peritanya ini, longor kali. Man bis. Habis ini kita bisa bikin musik ya. Kekayaan kita kalau dari Juka, tapi Jukanya bikinnya full damage ya. Dia bakal kewalahan seperti itu. Dia bakal sakit banget, kena sekali baju kaya udah sekarat, jadi susah sih. Dan si Yon juga udah kaya banget. Yon tuh kalau udah kaya udah lumayan sakit. Janisnya juga lumayan. Jadi di sini kita sih udah win banget ya. Udah menang banget ya. Bener-bener menang banget. Bener-bener gila ini. Gue gak sabar pakai baju kaya dengan boomstick. Lihat tuh, magic power kita udah 2050. Artinya tambah satu Holy of Holies bisa tembus 2300 sampai 2200. Sekali pakai boomstick itu bisa tembus 2000 bahkan. Gila nggak tuh? Bonusnya 3000 tambah 2000 5000, cuk. Kita coba lagi ya. Kita bisa langsung berubah aja, kita skill 1 dan skill 2, teman-teman. Skill 1 dulu. Terus skill 2. Apa lu mana kalian nih? Bajuka ke bom. Gila damage-nya kalian bisa lihat bajuka saya. Oh, kejarasnya. Sini bolak balik lah kau kampret. Kau mati. Wah, tinggal juga. Endline. Gila itu, teman-teman ya. Ternyata efektif juga loh. Gila, tanpa Rhea Blessing loh ini.
keren. Damage-nya sakit banget. Wah, enggak nyangka damage sakit ini. 4000, man. 4000. Bu, mati. Enggak tahu kenapa kalau ngumpul saya lag banget. Itu karena enggak kuat HP-mu, cuy. Jadi itu teman-teman, gameplay menggunakan Preta dengan build Holy of Holies yang super banyak. Semoga teman-teman terhibur dan jangan lupa tekan subscribe karena kita bakal update lagi setiap harinya, dan see you again in the next video. Bye bye.